Menteri Perhubungan, come on, ini udah banyak korban. Masa kita biarkan putri-putri yang cantik begitu harus menjadi, ah udah deh, enak benar itu oknum, dapat jabatan, dapat cewek cantik. Halo, saya lagi ngopi di Bitlo, Pantai Kuta. Aku lagi saat ngopi, ada dua lagi pramugari yang ngadu karena temannya terima surat PHK karena tidak mau terima ajakan bosnya untuk gini-gini. Dua minggu lalu ada juga dua pramugari yang ngadu ke saya karena sudah berbulan-bulan standby nggak dikasih terbang karena bosnya melalui kapten kapal disuruh harus gini-gini sama pimpinannya. Menteri Perhubungan, come on, ini udah banyak korban. Masa kita biarkan putri-putri yang cantik begitu harus menjadi, ah udah deh, enak benar itu oknum, dapat jabatan, dapat cewek cantik. Ayo kita berantas dia, turunkan dia. Oke, salam Hokman Paris.